Selanjutnya, menyusul penutupan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin 2024. Dalam rilis catatan hasil pengawasan Bawaslu Banjarmasin, diantaranya B1 KWK semua paslon lengkap. Tetapi ada catatan satu paslon yang kemudian B1 KWK-nya sudah lengkap. Namun di tingkat kotanya yang terlambat sehingga harus masuk di masa perbaikan. Sehari pasca ditutupnya pendaftaran bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin, beberapa waktu lalu, Bawaslu setempat merilis hasil pengawasan mereka. Dari 3 pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai bapaslon, ditegaskan tak ada berkas yang bermasalah. Hanya saja ada satu pasangan yang terlambat memasukkan berkas B1 KWK dengan keabsahan yang harus dilengkapi. Sementara proses kelengkapan dan perbaikan berkas dapat dilakukan pada 6 hingga 8 September mendatang. Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Barkatullah Amin, B1 KWK semua paslon lengkap, tetapi ada catatan satu paslon yang kemudian B1 KWK-nya sudah lengkap, namun di tingkat kotanya yang terlambat nantinya masuk di masa perbaikan. Secara umum memang 3 pasangan calon ini memiliki catatan pada silon-silonnya. Jadi ketiga pasangan calon ini memiliki catatan pada silon-silonnya yang kami Bawaslu bisa melihat langsung pada konsen tersebut, catatan-catatannya apa saja. Nantinya komitmen KPU dan LO akan memperbaikinya pada tanggal 6 sampai tanggal 8 September nanti. Dan berkasnya ada dan juga benar. Nah, tetapi juga sebelum kita menyatakan itu benar keseluruhan, nanti kita akan melewati proses verifikasi dari tanggal 27 kemarin itu sampai tanggal 21, melakukan penelitian, pemberkasan dan sebagainya, dan perbaikan-perbaikan sampai tanggal 21, nantinya pada tanggal 22 barulah penetapan. Sesuai hasil pengawasan, proses pendaftaran bapaslon wali kota dan wakil wali kota sudah sesuai SOP. Tim Liputan Banjar TV.